Masih bareng Richard Fang, dia ini adalah founder dan CEO dari Mosello.com ya. Yang mau nanya-nanya bisa lewat Twitter @billybun, @youngontop, dan juga @radiosmartfm. Juga bisa lewat SMS atau WhatsApp ke nomor akses 0838-77-300-376. Nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata merek CK, persembahan dari Optik Seis. Oke, Chat. Tadi kita udah ngomongin tentang Mosello-nya itu apa, kemudian juga apa susah-susahnya gitu ya, mendirikan bisnis. Enaknya di mana? Enaknya, nah enaknya. Kalau semuanya susah men, gitu ya. Terus yang terus ngapain? Ya udah ngapain bikin bisnis gitu loh. Nah enaknya tuh seperti apa? 1,5 tahun terakhir menjadi founder dan CEO-nya Mosello. Ini juga harus di-share juga biar balance yang dengerin kita. Mungkin enaknya itu kita bisa mewujudkan ide kita sih. Dan ketika ide kita itu ditanggapi ya oleh orang lain yang bukan kita kenal kayak customer gitu. Priceless tuh ya. Wah itu kebahagiaannya nggak bisa, yang nggak terukur gitu ya. Kayak misalnya apalagi kita kita namakan penyedia jasa di Mosello itu expert. Oke. Kita ada expert gathering, terus ngedengar feedback mereka, komen mereka, gimana Mosello bisa bantuin gitu kan. Nah itu yang paling membahagiakan tuh ya. Iya, karena mungkin the ininya kadang orang-orang yang kreatif mereka jago bikin karya, jago ini, tapi ketika masuk ke jualan isunya tuh di sana. Iya. Mereka nggak ngerti gimana cara jualannya ya. Iya. Bikin produknya sih bagus-bagus. Iya, bagus-bagus. Okay. Tapi ketika masuk ke ini, bingung nih gitu. Jadi banyak yang cuma daftar, udah, terus kok nggak ada yang order gitu. Ya, aku tanya balik, udah promoin ke network kamu belum? Belum. Ya, cobain, kan kita ada promo, cobain gitu. Jadi kita buka mindsetnya nih, jadi nggak sekedar build it and they will come. Itu kan seperti itu. Iya, iya, oke. Okay. Itu yang paling mungkin membahagiakan ketika bisa sharing hal-hal seperti itu ke mereka-mereka yang notabene kreatif, aku juga kreatif, jadi kayak seneng gitu, kayak membuka mindset, oh ternyata harus gini, harus begitu. Bahkan sesimpel kayak responsif di chatting aja tuh udah nilai plus buat customer. Update, ini udah ini ya, gambarnya kayak gini ya, sketsnya kayak gini ya, difotoin, tuh udah kayak wah, buat customer udah seneng banget. Enggak, dulu kan apa pas baru lulus kan sempat kerja ya, kerja untuk orang lain ya di di perusahaan ya. Itu apakah pernah punya apa namanya experience di mana punya ide kemudian idenya nggak bisa direalisasikan? Pas kerja ya, udah lama banget ya, jadi udah nggak inget ya. Kebetulan sih tempat kerja yang aku pernah ini sih kan kreatif juga ya, kalau ngeliatnya tempat-tempat kreatif sih ya. Dari supportive ya? Supportive sih, malah kalau pas di thinking room itu, waktu itu kan thinking room masih baru ya, jadi kliennya belum begitu banyak, jadi ada waktu, terus bisa explore malah. Bahkan jualan kaos waktu dulu, kaosnya kirim ke kantor. Jadi apa yang dirasakan sekarang yang tadi ya, yang paling priceless itu adalah ketika sebenarnya bukan cuman idenya bisa direalisasikan, tapi apa yang sudah dijalankan sekarang ini bisa ngebantuin banyak orang yang si expert-expert tadi ya. Mungkin itu yang paling priceless ya. Oke, kalau ngomongin tentang entrepreneurship-nya sendiri nih, balik lagi. Berarti bikin Mosello nih ada berapa founder-nya? Apa sendirian, apa punya mitra bisnis atau gimana? Ada partnernya, jadi Mosello itu ada angel investor, terus partner berdua. Oke. Kenapa memilih punya partner? Kenapa nggak kerja sendiri aja? Ngapain bagi-bagi kue apa profit gitu? Nggak akan bisa sendiri sih, itu karena kalau kita kan sadarnya diri kita strengthnya, contoh misalnya partner aku tuh technical kan. Teknologinya. Nah, aku kan nggak ada strength di sana gitu. Lu di kreatifnya. Di kreatifnya, gitu ya? Di kreatifnya, di apa visionnya mau kemana gitu kan. Nah, untuk mewujudkan this technology product kan, ya butuh co-founder juga gitu. Daripada harus belajar programming, apa belajarin segala macam lagi, mungkin Mosello baru jadinya 20 tahun lagi gitu kan. Iya kan? Kalau jadi gitu kan. Jadi lebih baik bermitra gitu. Iya. Nah, kalau ngomongin bermitra, banyak juga yang ngomong, Mas Billy, tapi kalau nyari mitra kan susah, nanti berantem di tengah jalan, begini, begini, gitu. Nah, itu pertimbangannya gimana, gitu?
visionnya dulu. Oke. Okay. Visionnya mesti sama, benang merahnya harus ada. Kalau berantem mah pasti ada sih, nggak mungkin nggak berantem. Oke. Okay. Iya, kalau nggak berantem kita artinya, sama kakak adek aja yeah. bisa sama bokap nyokap ya kita bisa ribut gitu kan? Iya. Yeah. Okay. Kalau nggak berantem artinya nggak ngobrol, artinya nggak diskusi, artinya nggak ada throwback ideas itu nggak ada. Oke. Okay. Nah jadi it's okay nggak usah takut dalam mencari mitra gitu. Yang penting visinya sama dan mungkin yeah. value-nya sama gitu ya. Benang merahnya itu harus sama. Oke. Okay. Dimana misalnya contoh kalau kita punya karakter kita, attitude kita adalah kita pegang teguh integritas misalnya. Jangan nyari sama orang yang sukanya nikam kiri kanan. Iya. Karena nanti kedepannya akan ya udah pasti akan pusing, akan berantem, mungkin kita kena tikam sendiri gitu kan. Oke, okay, oke. Okay. Nah, terus kemudian kalau ngomongin bagi tugasnya, gitu. Itu apakah dari awalnya memang udah jelas gitu. Oke, okay, saya bagian kreatif, kamu bagian teknologi, gitu. Tapi di tengah-tengah jalannya kan pasti kan saling bantu, ya nggak sih? Gitu. Saling feedback, gitu. Iya. Gimana kalau sekarang Richard sama co-founder? Siapa namanya co-founder? Richie. Wah, ini keren nih, Richard Richie nih. Jadi kalau dipanggil Richard, jadi kalau di kantor bilang, Pak Rich, dulunya nengok, tunggu, Richard apa Richie yang kamu lagi panggil? Oke, sama Richie, gimana bagi tugasnya? Kalau secara jobdesk udah jelas lah, okay. Dia CTO, jadi udah pasti semua yang teknologi, product development itu di dia. Kalau aku kan lebih CEO, tapi karena punya background design, jadi masih komenin lah kayak desainnya gimana gitu, UI-nya juga. Jadi dari awal juga udah dikasih tahu ya, oke okay, tugas lo gini, tugas gue ini, tapi di tengah-tengahnya kalau lo perlu apa, ya otomatis harus ngomong lah, namanya juga satu perusahaan ya. Nah tadi juga udah ngomong ada angel investornya. Gimana cari yang gini, yang ideal kan yang invest di company kita adalah yang strategik. Meaning adalah mungkin dia bisa punya expertise ngasih apa, mungkin dia jam terbangnya lebih tinggi supaya bisa ngasih tahu kita tentang leadership management misalnya, atau dia punya network yang sangat luas, atau dia jago di teknologinya, atau dia jago, itu kan idealnya gitu kan. Apakah seperti itu dalam kriteria Richard mencari angel investor di Mosello? Ya harus seperti itu sih, karena kan kalau capital aja, jadi bukan cuma ngomongin duit doang gitu. Iya, karena kalau capital aja kan kayaknya sekarang di Indonesia banyak investor yang masuk juga ya. Jadi kalau ngomong capital harusnya aksesnya udah lebih banyak dibandingkan 5 tahun lalu. Nah, tapi yang kita butuh juga pengalamannya. Terus dia udah berapa lama gitu kan. Terus balik lagi visinya. Apa sih value-value dia? Bisa jadi nih produk Mosello kan kasarnya gini, bisa aja 2 tahun lagi pivot lagi, ganti lagi. Bisa aja. Betul. Tapi kalau sama investor, sama partner, kita masih pegang value yang sama, kenapa kita mau bikin bisnis ini, impact-nya apa, ya nggak apa-apa kan. Tapi kalau hanya, oh karena Mosello aja yang sekarang, nanti shifting, terus gimana, ribut dong. Nah itu sih yang dihindari. Gitu. Jadi mendingan vision-nya sama, value-nya sama, bisa trust. Nah contoh konkretnya, dari yang angel investor yang sekarang yang sudah masuk, nggak usah, mungkin nggak usah disebut namanya gitu, tapi yang dilihat, yang apa, Richard sendiri ngeliat orang ini, apakah ini bapak, ibu, atau cowok atau cewek, yang dilihat added value buat Mosello-nya apa? Pengalamannya karena udah lebih berpengalaman secara umur juga gitu. Jadi bisa lebih advice-nya itu, kalau aku kan mungkin hajar aja gitu ya, sikat gitu kan. Karena ya diingetin aja gitu, apakah perlu seperti itu atau enggak. Terus mungkin dia bisa lihat dari perspektif yang lain, dari sudut pandang ini yang pasti punya pengalaman lah dari sebelumnya gitu. Dan yang aku suka sih ya, at the end of the day balik lagi kan, keputusannya di aku gitu. Jadi enggak terlalu udah ngomong banyak gini, tapi ya at the end of the day kan you're the CEO, lu yang memutuskan. Jangan sampai ini jadi, kan enggak mau juga dia tuh menghindari, jangan sampai menjalani apa yang aku enggak percaya gitu. Iya, betul. Ini kasarnya mendingan tabrak aja sendiri, udah tahu kan, nextnya jangan nabrak lagi. Dibanding dijagain banget, tapi terus nggak nabrak-nabrak juga, nggak belajar juga, nggak belajar gitu. Terus progresnya pelan banget, akhirnya nggak ada inovasi, nggak cepet kan, jadi tim juga bingung, ini jadi mau kemana gitu. Oke. Nah, kalau ngeliat Mosello sendiri, kalau boleh di-share, sekarang ini udah rapornya udah biru atau belum, dan kapan kira-kira birunya? Karena kan banyak orang mungkin pengen bikin startup satu keren, dan seterusnya tadi kita bilang bangun bisa siang, dan seterusnya. Dan kemudian langsung berpikir yang, wah udah begitu gue jadi langsung
langsung diinvest kayak Tokopedia, kayak Gojek gitu ya, sekian triliun gitu kan, pikirannya kayak gitu kan, yang naif-naif berpikir kayak gitu. Nah kalau mau selo sendiri, kira-kira atau apakah sekarang udah biru rapornya, udah profitable? Kalau misalnya belum, biasa apa normalnya tuh mikirnya berapa lama sih gitu untuk bisa akhirnya bisa capai biru? Dan itu dibutuhkan mental yang kuat selama itu kan? Iya. Gitu. Kalau sekarang sih ngomong biru belum lah, pasti karena masih baru banget. Kita masih cari modelnya juga. Sebenarnya modelnya udah ketemu sih. Iya. Lagi trying, lagi trial sekarang kira-kira gitu. Mana yang paling tepat gitu ya? Oke. Gitu. Mungkin kalau Mozello termasuk startup yang lebih long term sih pengennya. Karena kalau yang growth kan ada dua tipe startup, tipe growth atau tipe profit gitu. Iya. Kalau profit mungkin nggak seseksi atau sebanyak dibincang sama unicorn itu gitu. Iya. Kalau unicorn kan growth. Growth-nya dulu. Pokoknya, yang penting usernya dulu ada berapa juta profit, gitu kan. Profit nanti aja gitu. Ya, yang penting kalau Mozello pengennya profit. Kita pengennya profit. Oke, sama, saya juga bisnis pengennya profit. Oh, iya. Ya kan daripada tiap tahun nyari investor baru, nyari fundraising, mendingan bagi-bagi dividen, setuju gak? Iya lah, itu lebih enak. Apa, share-nya gak berkurang, dapat dividen, iya gak? Terus dividen pajaknya udah ini lagi. Iya, jelas kan? Oke, okay. Nah, kita break dulu. Setelah ini saya masih terus berbincang bareng Richard Fang. Dia ini adalah founder dan CEO dari Mozello.com ya? Iya. Alright, don't go anywhere.